ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana menjawab seorang yang berdalil bahwa Allah Maha Pengampun untuk dia bermudah-mudahan dalam hal beribadah saat bermaksiat? Ya mudah saja ya, bilang, kalau dia bilang Allah Maha Pengampun, antum sampaikan bahwa Allah Maha Keras siksaannya. Ya. Jelas ya? Itu metode Al-Qur'an supaya seorang seimbang. Karena Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi wal adhabul alim." Beri berita ke hamba-hambaku bahwa aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Itu digabungkan dua hal, sisa disambung saja. Ya. Jelasnya, bagus Allah Maha Pengampun, bagus. Tapi ada kelanjutannya, Allah Maha Keras siksaannya.